完了。Tan, Tang, kenapa nih? Kagak ada angin, kagak ada hujan. Anak-anak emak mukanya pada merengut begitu. Mak, Tang sama Topan, minta raket yang pakai senar dong. Raket yang dari besi. Hah? Raket yang ada senarnya? Ya lalu, Tang. Itu kan harganya mahal, Tang. Mak mau duit dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf ya, Po. Adek-adek, saya lagi perjalanan jauh. Saya haus. Bisa saya minta minum? Bisa-bisa, Pak. Bentaran ya. Iya, biar entah yang ambilin. Terima kasih, Nak. Iya, Pak. Sami-sami. Ini sebagai ucapan terima kasih Bapak. Bapak berikan sepasang raket. Terimalah. Makasih banyak ya, Pak. Itu bukan raket sembarangan. Itu raket ajaib. Raket serbaguna. Selain bisa dipakai untuk bermain badminton, juga bisa dipakai yang lainnya. Akhirnya kita dapat raket juga, Pan. Karena kamu anak yang baik, kamu berhak untuk menerimanya. Raket ajaib, Pan. Kagak usah beli ya, Pan. Iya, Mak. Makasih, Kak. Lah, kok cepet banget hilangnya? Assalamualaikum, Fatime. Waalaikumsalam, Pak Ustad. Ya elah, lagi ngelihat orang main bulu tangkis nih, bersin gak habis-habis. Masya Allah, si Topan sama Sintong, lagunya udah kayak atlet bulu tangkis nasional aja. Masya Allah. Masya Allah, dia bisa mabur-maburan begitu ya? Waduh, hebat banget. Terang aja, Pak Ustadz. Hebat main badmintonnya. Orang mereka pakai raket ajaib. Raket ajaib? Ya enggak aja. Ya juga ya. Kalau enggak mungkin bisa sampai loncat-loncatan begitu. Fatimeh. Jangan lupa nih, pada suruh ngaji udahnya ya. Ayo cuma ngontrol aja kok. Iya, Pak Ustadz. Ntar ayo bilangin. Assalamualaikum, Fatime. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Pan, yuk, Tang. Iya, Pak Ustadz. Wah, astagfirullahaladzim. Masya Allah, kenceng banget tuh semesan. Yahut banget semesan lo ya. Masya Allah, bisa ngalahin itu tuh pebulu tangkis kita yang dulu tuh, Lim Swee King. Sembarangan aja lo kalau ngomong. Eyang kakung gue itu bekas mantan pebulu tangkis juara se Purwokerto. Yeay, capek nih. Kakung deh. Juara se bisa ngalahin Tong dengan raket ini. Ya udah sore nih. Mendingan sekarang lo bertiga pulang siap-siap buat ngaji, ya. Yeah. Ngaji. Yeah. Ya udah. Assalamualaikum. Gue yakin banget kalau gue bakalan bisa ngalahin Sintong dengan raket ini. Raket bagus. Ya udah. Mendingan sekarang gue siap-siap. Kalau misalnya kita pengen menang kompetisi, itu harus kudu banyak latihan. Iya sih, Tong. Tapi, Pan, Ipe kagak punya raketnya. Ipe kan bisa pakai raket ajaibnya, Topan.
Ipe! Ngapain lu di mari, hah? Ipe mau latihan badminton, maaf Entong. Alasan aja lu, udah gua bilang jangan bergaul sama anak maling. Kan bisa latihan di rumah. Tapi Ipe kagak punya raket, Mak. Alasan aja. Ya udah Tong, gua pinjam dulu raket lu. Nih. Bukan gua kagak mampu. Mampu, Mak. Iya. Yeah. Gua kagak ada waktu buat ke mall. Yuk, pinjam dulu. Assalamualaikum. Tong. Kenapa tuh? Kok Lela, kok dia bawa raket lu pergi? Enggak, Mak. Si Ipe cuma pinjam raketnya Topan doang kok, Mak. Untuk sementara buat persiapan kontes badminton. Oh, ya udah. Ya udah deh, Tong. Mama ke dalam rumah dulu ya, mau lihat si Topan. Nih, lu denger ya, Mak mau pergi. Ketahuan lagi lu main sama si Entong. Lu lihat lu, gua empos lu di dalam kamar. Biar mateng kayak pisang. Ngerti gak? Ngerti, Mak. Ngerti. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mak bisanya ngomel-ngomel aja. Mudah-mudahan Niko bisa sampai rumah Ipe. Terus ada balasannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ada kloknya, San. Lah, ada suratnya. Ipe, ayo kita latihan badminton. Ngomong-ngomong, ini kan raket ajaib. Ipe mau nyobain main badminton jarak jauh sama Entong. Pas hebat. Ipe mau nyoba balas pukulan Entong. Main badminton jauh, coba aja. Abang lu main badminton sama siapa? Nggak tahu. Tong, lu main badminton sama siapa? Main sama Ipe, Mak. Sama Ipe? Iya. Orangnya kagak kelihatan. Ipenya di mana? Di rumahnya, Mak. Kan pakai raket ajaib. Oh iya, pakai raket ajaib. Dasar deh, kalau pakai raket ajaib dari jarak jauh main badminton aja bisa, ya Ban deh? Hebat, Mak! Buset, Mak! Lah, Sintong lagi main bola kasti apa ya? Ya, lu dongok, lu norak. Yang begitu bukan bola kasti, tenis meja. Itu bulu tangkis, badminton! Oh, tapi mainnya sendirian gitu, Lim! Iya ya, kok kagak ada lawannya, gue bingung. Yaudah, jangan dipikirin. Lu kan kagak punya pikiran. Enak aja lu, emang boleh gua gila? Gua garot nih. Lagi lu kayak kagak tahu Sintong aja. Dia mau punya ilmu banyak. Yaudah nyok. Kita latihan yuk. Yuk. Waduh. Wah. Wih. Bim, anak tri lu makin hebat aja main bulu tangkisnya. Hebat bener ya? Hebat bener. Peh, main badminton kok sendirian aja? Makin hebat aja tuh, makin mantap! Aduh, Bang Samin, Bang Samin ganggu Ipeh aja sih! Waduh, Min. Yang begini kudu kita tanya nih. Kudu kita tanya, gue bingung. Bang Salim, Bang Samin, Ipeh tuh main sama Entong. Waduh, sama si Entong? Entongnya di mana ya? Entong di rumahnya, Ipeh di rumah Ipeh, gitu. Udah, Bang Salim, Bang Samin, sana deh. Ganggu aja. Lim, bener-bener Lim, sungguh terlalu hebat. Waduh, Min, kita kudu ikutin yuk. Udah kalau gitu kita latihan. Sintong. Iya betul. Nyanya.